Assalamualaikum. Assalam. Ini ada surat untuk Pak Cik. Ya. Terima kasih. Apa benda ni? Oh, surat khabar harka. Oh, bagus ni. Oi, macam-macam kereta ada dalam. Oi. Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Oh, Ayah apa khabar? Ah, alhamdulillah lah, seridua ni dibagi Tuhan. Ayah sihatlah. Ayah dah dapat surat khabar yang harakah saya post kali hari tu? Oh, ini Ayah tengah buka ni. Tengok, oi, apa surat khabar harakah? Oi, luar berita dalam macam-macam ada kisahnya. Oi, ini Ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk Ayah. Jadi, mula minggu ni, Ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Oh, Ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh Ayah, apa ni, tiap-tiap hari pun tak apa kalau kau nak ngantar. Baiklah ya. Kalau macam tu, Man langgan setahun untuk Ayah. Oh, boleh. Saudara mara, kawan dekat rumah ni, Ayah dah habis baca, nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah ya. Man rasa Man nak sambung kerja balik lah. Okey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Timbal Menteri. Rakyat Muhammad Menteri, rakyat kecewa sebab melihat kerajaan dan pihak AG gagal untuk menangkap mereka yang melakukan kesalahan. Kita ada akta, nama pun akta hasutan. Bermakna dia harus digunakan kepada yang suka menghasut. Sama ada penghasut itu daripada wakil rakyat pembangkang, daripada mana-mana, asal dia menghasut menimbulkan niat jahat, menggemparkan rakyat, mengucar-kacirkan negara, perlu didakwa di bawah hasutan. Saya soalan tambahan, saya hairan kenapa kelompok ini apa beriaya saat memasukkan akta hasutan. Bermakna mereka ada niat jahat awal-awal. Jadi saya mau pihak IG mengenal pasti mereka-mereka yang ada niat jahat ini. Kalau boleh tangkap satu-satu. Jangan biar, sebab mereka ini macam pukul senani dah, pencetus huru-hara. Dia kata niat jahat orang nak hapuskan akta. Perdana Menteri yang sebenarnya nak buat akta. Maknanya Perdana Menteri ada niat jahat. Ini menghasut ni. Ini dah lawan Perdana Menteri. Ini menghasut. Ada niat jahat. Apa yang akta? Dululah. Apa? Ini ketua penghasut ini. Ini kena diambil. Kena diambil rekod. Jadi ya, saya kena batangan. Saya soalan. Kena batangan bukan ya, penghasut. Ya, dia tak perosak. Ya. Dia perosakkan imej Perdana Menteri. Bukan senang. Dia mengecam Perdana Menteri sebagai ya, pada mu ada niat jahat. Perdana Menteri yang punya jaminan akan menghapus akta. Ini betul. Dia punya ketaatan sama presiden dia pun dia longgarkan. Dia tidak setia dengan apa ni presiden parti dia, apalagi ni. Itu jelas. Itu jelas penghasut tu. Itu jelas penghasut. Ha? Dia menggunakan penghasut. Dia katanya dia setia. Dia kata kepada presiden, dia kata kepada presiden UMNO, dia kata kepada presiden PAN. Dia pun tidak setia kepada presiden parti. Dia kata presiden parti dah hancur akta hasutan. Saya harap ahli-ahli PAS awasi apa ini naib presiden ni. Bahaya. Dia ada niat yang lebih tinggi. Jadi saya meminta kerajaan supaya kena batangan buat ada niat terhadap presiden parti. Presiden parti yang memasukkan akta hasutan. Rakyat ini kita mengubah akta hasutan. Kalau boleh perkuatkan akta hasutan ini untuk membantas mereka-mereka yang suka menghasut sehingga negara kita kucar-kacir. Terima kasih.